Subhanallah bang. Kalau kita lihat urusan perzinaan ini, setiap hari kita disuguhin berita tentang perzinaan. Akhi ukhti rahimakallah, kenapa sih manusia berzina? Allah tahu manusia memiliki kecondongan kepada lawan jenis, sehingga Allah syariatkan pernikahan. Semua perzinaan itu bermula dari pandangan mata yang tidak dijaga. Coba anda mau tanya, antum sekarang duduk sama siapa? Siapa yang ada di samping kananmu? Siapa yang ada di samping kirim? Engkau tinggal sama siapa? Perzinaan khususnya di daerah-daerah yang namanya kampus ya. Di daerah tempat anak kos-kosan. Yang mereka jauh dari pengawasan orang tua atau apa. Tapi ingat, Allah mengawasin kalian. Jangan gara-gara kenikmatan sedikit, kelezatan sedikit, engkau menghilangkan kebahagiaan yang